Instalasi HD RSUD Banyumas berdiri sejak tahun 2003 dengan kapasitas 2 mesin. Saat itu, RSUD Banyumas merupakan satu-satunya rumah sakit daerah yang memiliki pelayanan HD dengan SDM 1 orang konsulen, 1 orang dokter spesialis penyakit dalam yaitu Dr. Haidar Alatas dan 2 orang perawat HD yang bersertifikat. Dengan berjalannya waktu dan semakin meningkatnya kasus CKD, RSUD Banyumas melakukan penambahan mesin sejumlah 35 dan SDM 2 orang dokter umum dan 23 perawat HD. Sehubungan dengan adanya kasus pandemi COVID-19 dan terkonfirmasinya pasien HD di RSUD Banyumas, maka instalasi HD RSUD Banyumas memberikan pelayanan pada pasien dengan kasus terkonfirmasi COVID-19. Di HD 5 jam, kemudian USG 200, TV maksimal 250 berlaku. Ya, oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, makasih.